menjalankan konsep interkolaborasi profesi, kita menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia LCM bergabung dengan Kedokteran Forensik Polri. Hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari keidentikan antara bukti-bukti material yang kami temui di lapangan, kemudian hasil penyelidikan secara deduktif, keterangan saksi yang kita peroleh yang cukup signifikan terhadap kejadian ini. Nah, kita padukan saat ini yang terdiri atas 4 ahli ya. Pertama, ahli forensik medico-legal, kemudian ahli patologi anatomi, ahli toksikologi, DNA, dan lain sebagainya.